Tapi sekarang sudah berada di Jalan Palaraya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Kali ini Babe lagi berada di, seperti biasa ya, di proyek tol Serpong Cinere Seksi 2. Tepatnya di Jalan RM Marta Dinata, bekas dulu Gereja Elim ya, atau kantor PLN deket ya. Nah, ini jembatannya. Kalau diperhatikan, ini masih fokus di pembatas. Ini tampak ada beberapa pekerja juga sedang mempersiapkan cor-coran besinya ya. Tuh. Setelah lebaran sekarang mulai aktif lagi ya, sudah mulai dikerjakan lagi. Sana itu ke arah Cinere ya. Tampak di depan Babe ini tuh itu jalan cabai raya. Nanti juga Babe akan cek ke sana. Sepertinya juga di sana lagi fokus selain pembatas juga dinding ya. Dinding pembatas yang dekat pom bensin itu. Nah, ini tinggal area pembatas di sini. Tengah ya. Babe nanti akan pindah di jalur seberangnya ya, di sana biar kelihatan. Nah, oh ya teman-teman, ini kalau Babe minggu lalu itu ya, kalau lihat video Babe minggu lalu, bukan minggu lalu ding, sebelum lebaran ya, udah lama. Nah, ini jalan yang menuju Gereja Elim itu. Nah, itu ke sana. Nah, ini. Dulu udah pernah Babe publish juga ya di sebelah sana. Oke, Babe akan pindah ke sebelah sana ya. Oke, Babe sudah nyebrang ya. Sekarang udah di dekat kantor PLN-nya, persis di depannya. Nah, ini view dari sisi yang lain. Babe kan tadi berdiri di sana. Nah, ini dindingnya udah perfect ya, udah keren lah ya. Udah bagus, udah jadi. Tinggal pembatas tengah ini. Nah, di sana para pekerjanya. Ini jembatannya, ini kantor PLN-nya nih. Ya. Oke, Babe akan lanjut ke Jalan Cabai Raya ya. Kita melihat progresnya seperti apa. Ini di Jalan Cabai Raya. Ini tampak jembatannya. Kalau lihat di sini masih fokus dinding pembatas yang dekat pom bensin itu, bisa dilihat yang ini nih. Geser ke kanan juga sama ya,
dan di sini sudah ada banyak, nggak banyak sih, ada beberapa ya alat ekskavator kecil sama yang sedang beroperasi yang nggak besaran, dump truck juga sama loss pack ya. Ya teman-teman, kira-kira begini view-nya ya untuk di Jalan Cabe Raya progresnya. Nah, mungkin nanti yang di Panma Beni yang tanah nanti mulai akan dicor, tapi nanti entah kapan, ini masih terlihat masih apa ya, persiapannya sudah ada patok-patok gitu, mungkin nanti graveling ya, batu-batu kecil, pasir. Nanti setelah ini mungkin setelah pembatasnya jadi juga ya, di sana aliran airnya besar juga tuh, enggak mengakibatkan genangan juga ternyata ya. Oke, tapi akan coba lanjut ke Kayu Putih, dan bila memungkinkan Babe akan lanjut ke Palaraya ya, seperti biasa. Oke, lanjut ya. Sebelum ke Jalan Kemiri, maksudnya sebelum ke Kayu Putih dan Palaraya, Babe ke Jalan Kemiri dulu ya. Ini jembatannya, Jalan Kemiri. Sekalian lewat ya. Masih sama dengan sebulan yang lalu kayaknya ya, sebelum Babe lebaran itu. Masih fokus di dinding. Itu Jalan Kemiri 4. Yang ini nih, yang dulu Babe ceritakan agak sedikit longsor ya. Untuk jalannya bukan longsor besar sih, tapi cuman apa ya, agak ada retakan-retakan itu jalannya. Nah, di sana terlihat ekskavator dan juga bulldozer ya, ada dan beberapa pekerjaan sisa ya, sisa pekerjaan di bulan lalu ya, masih di dinding pembatas. Nanti Babe coba akan di berdiri di sana ya. Babe akan masuk ke Jalan Kemiri 4. Jadi masuk dari sini nih. Dari sini terus ke sana. Nanti berdiri di sana, pengen lihat lebih dekat lagi seperti apa untuk melihat view yang lainnya. Nah, Babe coba ke sana ya. Babe sudah pindah ya di Jalan Kemiri 4. Di depan Babe ini tepat yang sebelumnya Babe perlihatkan cor-coran dinding. Nah, ini ya. Dan ternyata sebelahnya ini rumah-rumah nih ya, lagi dibangun dindingnya, pembatasnya. Nah, Babe kan tadi di jembatan sana tuh, di ujung. Nah, yang Babe tadi Jalan Kemiri 4 tuh ini yang tadi agak jalannya retak ya, dan sedang diperbaiki. Oke, ini Jalan Kemiri ya, proyek tol Serpong Cinere seksi 2. Babe lanjut ke Kayu Putih sama Palaraya ya. Babe sudah berada di Jalan Kayu Putih ya. Ini masih
sama, tapi ada yang berbeda di sini nih. Nah, ini nih yang ada ekskavator ini. Ini kan tanah-tanah ini ya sedang diaruk. Nah, tapi nggak tahu nih, ini ternyata yang dari sini ke sini tuh ada rumah ya, sebagian sudah dibongkar ya. Bisa dilihat, nah, kecil tapi ada di sini. Nah, ini tanahnya lagi diaruk nih. Ada ekskavator satu. Paling fokusnya di situ sama ini aja nih, pembatas ya, yang lagi perapihan. Kalau sebelahnya sepertinya sama, Babe tadi melintas ya ke sana, itu kan ke Palaraya tuh udah dekat, nanti Babe akan ke sana ya. Di Jalan Kayu Putih ini sekilas saja karena nggak terlalu banyak. Kalau Babe simpulkan, progresnya itu yang fokus dikerjakan itu ya di Marta Dinata sama Jalan Kemiri sama Cabe Raya, tiga itu. Terutama yang Jalan Cabe Raya itu sama di Jalan Kemiri itu yang fokus besarnya deh. Oke, Babe lanjut ke Jalan Palaraya ya. Babe sekarang sudah berada di Jalan Palaraya dan ini jembatannya ya. Dan di bawah ini kolongnya masih sama seperti sebelumnya, dan menurut Babe juga di sekitar sini juga masih sama, belum tersentuh ya dari Babe sudah ke sini menjelang lebaran itu. Masih sama loh. Ya. Dan di sini tampak sepi, tidak ada pekerja karena yang itu Babe bilang ya, fokusnya dengan di tiga jalan itu. Marta Dinata, Jalan Marta Dinata, terus Cabe Raya sama Kemiri ya. Jalan Kemiri. Sepertinya di hutan kecil juga masih sama, jadi Babe nanti nggak ke sana, cukup sampai di sini aja karena ya nggak berbeda jauh lah paling dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya, tuh. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk update progres proyek Tol Serpong Cinere Seksi 2 yang sudah Babe kunjungi ya, terutama di Jalan Marta Dinata, Jalan Cabe Raya, Jalan Kemiri, Jalan Kayu Putih, dan di sini Jalan Palaraya. Demikian info dari Babe, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.